innaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berkumpul di tempat ini dengan keinginan yang sama, yaitu menunjukkan rasa syukur dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, karunia-Nya yang tidak akan pernah kita sanggup untuk menghitungnya, dan nikmat terbesar yang senantiasa kita harus mensyukurinya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa nikmat tersebut, kita tidak akan berada di jalan lurus ini, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, dan jalan kemenangan. Tanpa petunjuk dan bimbingannya, kita tidak akan pernah tahu bagaimana mendengarkan siar agama melalui sembelihan hewan-hewan kurban. Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmatnya, sebagaimana yang akan kita tunaikan hari ini dan 3 hari yang akan datang. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan sayang berkurban ini kepada kita sebagai wujud keteladanan atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Marilah kita memohon kepada Allah, kiranya keluarga kita yang menunaikan ibadah haji tahun ini mendapatkan haji yang mabrur, haji yang makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya mujib asain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Jika jemaah haji yang berada di tanah suci Mekah hanyut dalam manasik haji mereka, maka kita juga seharusnya hanyut dalam ibadah salat Id dan kurban kita. Istilah kurban sudah dikenal sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak masa Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana kita ketahui bahwa 2 putra Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, telah diperintahkan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang memenuhi kumpulan ibadah kurban itu secara benar hanyalah salah seorang saja, yaitu Habil. Adapun saudaranya Qabil, ia juga melaksanakannya, namun tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Akhirnya yang menerima kurbannya adalah kurbannya Habil, sedangkan kurban Qabil ditolak. Lalu Qabil merasa cemburu sehingga ia membunuh saudaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasduru 'alaihim na'abdai adna bil haqq in qaraba qurbana wa tuqbala min ahadihima wa la tuqbal min al-akhar qala la taqtulanna qala innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil berkata, "Aku akan membunuhmu." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Istilah kurban kemudian dipertegas sebagai sebuah sembelihan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimpinya untuk menyembelih
menyembelih putra kesayangan satu-satunya saat itu, yaitu Ismail. Dua manusia pilihan ini membuktikan diri sebagai hamba yang patuh dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun fitrah dan logika kemanusiaan tidak mudah menyesuaikan dengan apa yang diperintahkan Allah tersebut. Buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berujung dengan kebaikan. Maka di saat leher Ismail telah siap untuk disembelih, seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan seekor domba. Menjadilah syariat berkurban ini untuk sembelihan berupa hewan ternak. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqulna ja'alna halalakum min sa'irillah lakum fiha khairan fakulu subhanallah. Yang artinya, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kurban adalah satu ritualitas agama yang dimensi sosialnya sangat kental. Dengan berkurban, seorang muslim merasakan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat dengan sesamanya. Ketika orang yang berkurban menyembelih kurbannya, ia berkata, sesungguhnya salatku, ibadahku, kurbanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah hewan kurban yang disembelih, ia bagikan dagingnya kepada orang yang kurang mampu sebagai bentuk kecintaan dan kepedulian mereka terhadap sesama. Walaupun ibadah ini hanya dilakukan sekali dalam setahun, namun semangat dan kebiasaannya haruslah senantiasa dipelihara. Sikap ingin selalu dekat dengan Allah seharusnya dipelihara dengan mendayagunakan seluruh potensi diri dalam menunaikan ibadah-ibadah makhluk. Demikian juga dengan sikap ingin dekat dengan sesama, seharusnya pula dijaga senantiasa memaksimalkan ibadah-ibadah sosialnya. Jika seorang muslim mampu menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan sesama manusia, insya Allah kehinaan dalam kehidupan ini pasti akan tersingkir jauh. Ibadah kurban mendidik setiap muslim untuk memahami bahwa ibadah yang dilakukan kepada Allah haruslah disertai dengan sikap rela berkurban atau tadhiyah. Dengan sikap tersebut, seorang muslim tentu akan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimilikinya dalam merealisasikan ibadah-ibadahnya. Tidak sebagaimana orang-orang munafik yang beribadah dengan penuh rasa malas dan lesu. Kalaupun mereka semangat, itu hanyalah untuk pamer dan ria di hadapan manusia. Mereka tidak memiliki apa yang disebut dengan jiwa pengorbanan atau ruhul tarbiyah. Olehnya itu, sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk menjaga semangat untuk pengorbanan tersebut dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ibadah kurban dalam Islam jangan hanya dipahami sebagai ibadah dalam konteks ritualitasnya saja, sehingga kita hanya menyorotnya dari sisi ubudiahnya saja. Padahal ibadah kurban juga memahamkan banyak hal bermanfaat lainnya untuk kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Hal-hal tersebut antara lain, yang pertama, mensyukuri tersedianya sumber makanan dan minuman bagi kelangsungan kehidupan kita. Al-Quran menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat rububiyahnya memenuhi segala kebutuhan hamba-hambanya. Dia menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tumbuhan dengan air hujan tersebut, menyediakan makanan bagi berbagai jenis binatang,
korban makan dan minumnya, maka sepatutnya lah manusia menunjukkan rasa syukurnya dengan melaksanakan ibadah kurban yang disyariatkan untuknya sekali dalam setahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulu Allah fi ayamin ma'lumat ala ma rajakum min nabiyyin kathir a'mani tunqulu minha wa aqimu barisal fakir. Yang artinya, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Yang kedua, memelihara kebersamaan dalam mewujudkan sebuah kehidupan bermasyarakat yang sehat. Islam memerintahkan agar setiap muslim membina sebuah masyarakat yang sehat yang didasari atas pengabdian kepada Allah. Masyarakat tersebut dibangun atas prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan tidak saling mendukung dalam dosa dan permusuhan. Dalam realisasikan masyarakat agama tersebut, semua pihak yang ada di dalamnya harus bisa merasa demi kemaslahatan umat manusia. Ibadah kurban
kita senantiasa berusaha untuk mendapat merealisasikan pesan-pesan ibadah kurban ini dengan tetap memelihara ruh dan jiwa pengorbanan yang telah kita dapatkan dari pelaksanaannya. Dengan cara itulah segala daya, tenaga, harta dan waktu yang telah kita kurbankan demi tegaknya kebaikan dan tingginya nama Allah di dunia ini akan senantiasa tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, untuk kita dapatkan ganjaran telah diambil hisab. Semoga Allah yang Maha Penyayang senantiasa menyayangi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo, aku bayar.